Bersanding 4 perkara. Tak ada 4 ni ada hari bersanding. Okey? Ingat. Nombor 1, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nombor 2, duduk di tempat yang khas disediakan. Nombor 3, pada hari perkahwinan. Nombor 4, dilihat oleh penonton yang ramai. Okey. Kalaulah laki-laki dengan laki-laki duduk, orang tak angis sanding. Yang kedua pula, pada hari pengantin laki pada hari perkahwinan, dia duduk pada bukan hari perkahwinan, orang tak angis sanding. Yang ketiga ialah duduk ada tempat yang khas. Dia dah duduk tempat khas, duduk atas korang dapur, orang tak angis sanding. Yang keempat, dilihat oleh orang hadiri. Tak ada orang tengok, ia dua orang, lelaki bini. Orang tak angis sanding. Okey, jika ada 4 itu, orang panggil bersanding. Laki-laki perempuan, pengantin laki-laki perempuan, duduk tempat yang disediakan pada hari perkahwinan, dilihat oleh hadirin. Namanya bersanding. Hukumnya, tak ada hukum. Siapa kata haram, buat bagi dalil. Dia kata haram, suami duduk dengan laki, suami duduk dengan bini, atas tempat tu haram. Mana dalil? Al-bayyinah ala mudda'i. Mu nak kata haram, buat mari dalil. Suami haram duduk dengan isteri, jimak tak haram ni. Ha. Ha, kat mana? Jangan ikut orang fatwa. Yang jadi haramnya, goliknya dulu-dulu orang bersanding mendedahkan aurat kepada khalayak ramai. Situ haram. Nampak lagi? Ha, mu dedah aurat tak? Tak duduk berdua untuk dilihat oleh kaum keluarga. Kau mana haram? Ha, apa? Kita tanya dah ustaz. Tubik air mazi ustaz tak boleh jawab. Nah. Tak nak pergi. Haram dedah aurat. Nah, pengantin lelaki, pengantin perempuan pakai gaun, rambut dah tutup dengan tekok jelek gitu. Orang lelaki tukar tengok. Ha. Kemudian kalau kata ulama, ada pula ucapan-ucapan yang tidak baik keluar daripada mulut penonton yang membodoh-bodohkan pengantin. Ha, itu diharamkan syarak. Berduduk pada hari perkahwinan kau tak haram. Okey, ha, tak haram. Ha, jangan gaduh. Okey? Ha, yang haram aridion, benda yang baru datang. Kalau nak kata atas duduk tu haram, buat mari dalil. Hadis mana duduk haram? Faham lagi? Nek. Haa.